Judulnya BM nyari lembat ini teman-teman. Kerjaan apa kayak gini? Tanya. Kita tengok dulu ya dapat nggak dia lembatnya. Masih banyak ini lembatnya. Ngurasnya pakai apa pula itu? Pakai aqua gelas. Repot. Sebenarnya bukan jalannya yang parah, enggak parah jalannya, enggak. Cuman mobil kayak gini kita pakai untuk medan kayak gini tuh rasanya goblok kali cara membawanya gitu loh. Digas ya nanti pecah-pecah kayak ini. Tengok ini. Nah, ini udah pecah ini. Enggak digas ya kayak gini gitu loh. Alah nasib. Dikomen lagi sama orang. Pula kau nggak ada pikiranmu mobil kayak gitu untuk masuk-masuk lapangan katanya itu nanti. Atau nggak gini komentarnya kemarin. Udah tahu medannya parah. Mobil dibikin boys. Ulah, mampus lah situlah. Salah semua. Oke. Kayak mana? Apakah dapat lembatnya? Belum. Lagi. Bentar lagi kata BM. Ini tengok ini dalamnya. Alah. Enggak sih guys. Kita mau muat sawit. Kita mau muat sawit Pak Julas ini. Oke, lagi dibikin tali airnya itu ya. Biar kering baru nanti kita gasing lagi. Tuh ini gasruk ini nih. Guys, ikan citul udah mulai nampak. Ada Bem. Kodok pula, nyari lembat malah kodok yang ada. Tadi gasing dua-dua mana? Enggak, sebelah sini aja. Hah? Sebelah sini aja sana. Apa nyangkut gerdangnya enggak kan? Tuh lah bro. Bro. Ember pakai plastik. Ember kan ini udah bisa ini ganti ember. Bam. Ini pakai cara kui. Ya timbang gak kuat. Tekel kono. Oke bos. Delek ya. Serem pak. Nah, waduh. Cara baru. Kok kalau nyontoh ini model ini. Karena unik itu. Ini modelnya danau apa garing? Agak dipendekin loh. Ya, panjang kali. Mulai dari. Alah. 2023 BM setelah ganti tahun. Cukup membantu juga ini.
airnya udah kering, tinggal ini bersihin lumpur-lumpur. Enggak bergerak tadi, enggak ada mainnya ini kan. Di bawah ban itu bang harusnya kering bang, biar kalau gasnya nggak nyiprat ya. Udah apa ya bang? Oh itu bang, ini di depan ini bang sikit. Celana kalian kalau bisa jangan sampai kotor ya, nanti joknya itu kotor semua. Paling bersih. Oh itu. Itu BM samping mana itu? Oke, kalau udah kayak gitu tinggal nyari tanah kering. Kayak gitu ya cara ngakali itu puruk itu. Tanah kering biasanya, tanah kering itu rumah rayap. Karena sekarang musim hujan. Musim hujan itu biasanya yang kering rumah rayap, teman-teman. Itu ada sih, cuman jauh itu. Apa balik rumah rayap enggak? Bahasa ya kan? Memang kanter ini, bukan kanter sih, mobil itu ya. Tepuruk itu yang payah itu kalau mereng kayak gini. Karena bebannya itu berat sebelah. Ini kita masih sedikit sih muatannya, masih 1 ton ini. Mau ngambil di situ paling sekitar 600 kilo atau 500 kilo nanti kita tengok. Itu di depan jembatannya udah patah, nanti kita tengok juga closing nanti di jembatan aja. Kayak mana? Mau dicoba gasing dulu? Gasing aja dulu. Nah, pegang, pegang. Mau harus tanah kering kan, masih ada bang lumpurnya di depan ban itu ya, ini mencoratan baru tadi. Coba hari apa ayam yang di tanah kering. Thank you.
kejebak lagi, aduh. Kandas nih, nanti di depannya. Hah? Iya, memang nggak parah sih, ini keras, cuman itu ngelakan bumper itu aja nya. Kurang long tadi ini di sini ini. Ah, mana mau ngelong mobil kayak gini? Sial kali bro. Terjebak ini di lubang belakangnya. Oke bro, udah dikorek-korek sama Bang Usup. Ini mau kita tes lagi. Udah lek gitu aja, udah mantep itu. Gini lek megangnya, ha gini, ha gini. Coba aku tengok, mantap pak. Jadi kameramen. Jadi kameramen bro. Pak Julas. Oke. Inilah sawitnya yang mau kita timbang teman-teman. Ini gara-gara Rian ini gak dilansir ini. Rian Mas Tambusa ya. Ini yang manen tadi. Timnya bolon 3S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 tandan. Oke teman-teman ya, mau kita timbang. Nanti kita closing di sana karena aku mau nunjukin sesuatu yang agak serem. Ya gak serem-serem kali lah. Jembatannya patah gitu. Harus ini. Iya, mati ini. Oke. Satu. Tadi aman nggak tadi ininya, Bang? Ininya tadi, spotboardnya. Bahaya kita kalau nggak aman. Tengok dulu taksiran orang ini di keranjang pas apa enggak. Wih, pas kali. BM tadi tuh ya, yang punya Bang Usop tadi mau naikkan ini. Sama BM dinaikkan itu. Ternyata kurang. Oke. Oh. Pas sama taksiran BM. Perlaknya pelepah-pelepah. Sawit. BM. 200. Tapi kayaknya manen besok dilangsir ya kan, Lek? Manen besok kayaknya dilangsir lah ya. Mana? Ini. Langsir lah, Lek. Kalau mobil HDX nggak apa-apa. Ini aku bukan apa-apa. Nanti rusak payah mulanya. Mahal. Kurang, Cok. Bisa cantik. Nah, iya, Bu.
mati ya. Rian orang yang mantan Rian. Aku cuma nunggu. Oh, Rian ini main. Oh, saya sok tak seneni. Dengar kau Yan, disindir kau bosmu kan? 14 500 Ih, kilo ben. Lali. 500 kurang berapa? 14. 500 kurang 14. 21. 21 berarti sisa 7. 507 kilo. Oke, kita mau lanjut lagi. Oke bro, nah ini yang mau kita lalui, jembatan kita udah patah ini sebelah, yang sebelah belum ya. Ini jadi kalau mau muatan banyak itu nggak bisa banyak-banyak dari sini, minimal 2 ton lah baru bisa lewat. Kalau nggak ini miring kali, kita bisa terbalik nanti. Saya kerja pakai mobil kayak gini tuh, mobil yang udah divariasi. Untuk ke lapangan itu memang jujur aja kita repot gitu, kepayahan. Nah, oleng-oleng. Oke, yaudah gitu aja teman-teman. Nah, kita tutup video ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya, kita mau lanjut muat lagi.